Perkuat sektor gelandang, Madura United rekrut ex penggawa Rans Nusantara FC dan mantan Persebaya. Madura United kembali menambah amunisi mereka jelang musim 2024/2025. Kali ini, Laskar Sapeh Kerab, julukan Madura United, menambah amunisi di sektor gelandang. Pemain yang didatangkan Madura United untuk memperkuat ruang mesin mereka adalah Fadila Akbar. Gelandang muda ini sebelumnya memperkuat PSIM Yogyakarta. Sejatinya, Fadila sempat berseragam Madura United pada musim 2021/2022 lalu. Namun, pada akhir musim, ia meninggalkan Laskar Sapeh Kerab untuk bergabung dengan Rans Nusantara FC. Sepanjang perjalanan kariernya sejauh ini, Fadila sudah bermain dalam 46 pertandingan. Selain itu, pemain berusia 22 tahun tersebut juga sempat mendapat panggilan memperkuat timnas Indonesia U22. Bersama Garuda Muda, Fadila sempat tampil pada laga uji coba kontra Lebanon. Selain itu, ia juga sempat menjadi pemain cadangan tak bermain pada satu laga lain Garuda Muda. Kembalinya Fadila Akbar ke Laskar Sapeh Kerab semakin memperlengkap amunisi kita untuk musim ini, ucap Direktur Utama PT PBMB, Anissa Zafarina. Fadil pernah bersama kami pada tahun 2022 kemarin, sebelum akhirnya dipinjamkan ke Rans Nusantara FC. Ia memiliki tipikal cara bermain yang ngotot, sambungnya. Selain Fadila, Madura United juga merekrut satu gelandang lain. Ia adalah Kemaludin, ex penggawa Persikabo 1973. Kemaludin sendiri merupakan pemain yang sempat memperkuat Persebaya U20. Kemudian, setelah sempat bermain di Hizbul Wathan, pemain kelahiran Tulungagung tersebut pernah bermain bersama Persebaya. Selain itu, kami juga merekrut Kemaludin. Pemain yang berusia 25 tahun ini akan mengisi slot pemain belakang dan gelandang bertahan, tutur Anissa. Sebelum merekrut Fadila dan Haudi, Madura United sudah sempat merekrut sejumlah pemain. Salah satu pemain yang mereka rekrut adalah Haudi Abdillah, bek tangguh yang musim lalu memperkuat Bali United. Haudi Abdillah, pemain senior yang cukup lama berseragam Bali United, kami rekrut untuk mengisi posisi bek pengganti Fahrudin Arianto, yang sudah hengkang dari tim ini, kata Anissa. Pemain yang pernah bermain di kancah Asia ini tentunya menjadi alasan kami untuk merekrutnya. Ia juga ikut serta mengantarkan Bali United menjadi juara Liga 1 dua kali berturut-turut, tandasnya.
Thank you.